dari teman-teman ini nongol, mukanya campur aduk. Mulai dari kesel, emosi, sama penasaran. Dia ya, penasaran siapa yang berani nantang dia katanya. Soima gimana komentarnya? Ternyata ada tiga orang yang mau menantang Soima. Ya, ayo datang. Kau ketawa? Enggak apa-apa, pengen ketawa aja. Kenapa? Ada komentar dulu sebelum gua buka. Ada yang kenalin gak? Ada yang kenalin ya salah satunya? Gimana mau kenalin? Orang ketutup semua, gak kenal. Berarti gak kenal? Gak kenal. Oke. Kata Soima, kalau penyanyi nggak papan atas dia nggak kenal. Gue baru dapat kabar. Mereka bertiga ini sebel banget sama Soima. Dan dia kesel banget karena dia ngerasa bahwa suaranya lu so-so dioplos-oplosan. Padahal mereka bertiga ini yang bener-bener suaranya oplosan katanya. Dia bilang gitu? Dia bilang begitu. Kita buktiin ntar. Kita gitu. Buktiin, oke. Okay. Mungkin cantik sekarang. Kan dia. Sebentar, sekarang kita mau dengar dulu suaranya ya. Kenapa kalian pengen nantang? Langsung, oke langsung kita buka. Soima, oke. Sebelahnya Soima. Soima siap. Satu, dua, tiga. Surprise kita, Cinta Laura. Kok pada diem nih Raffi sama Tara? Bentar, ini gue juga kejebak. Biasanya gue tahu semua gimmick. Gue juga, gue lagi makan. Tara, Chan, ke depan semua. Kata Bu Rani, lu ke depan. Enggak mau. Males ah, gue bilang, ke depan mana, ke depan sono. Enggak mau juga. Pasti ada apa-apa, soalnya suruh pada kumpul. Kan gue takut dan kalau udah pada kumpul-kumpul begitu. Kenapa emangnya? Lihat aja teman gue kemarin kumpul-kumpul digerebek. Emang dari matanya gak ketahuan? Enggak ketahuan. Hai Cinta. Cinta apa kabar? Kayak kok merah sih Tara? Tara, kebiasaan kali. Taruh. Jadi gue semenjak Cinta, pas Cinta Laura dibuka jubah, reaksi Raffi langsung lihat Tara Budiman. Tara juga. Tau gak tadi Raffi bilang apa? Bentar. Kamu bilang ke Tara ya kamu kebalik, tapi kamu gak kasih tahu aku. Oh. Aku bilang, enggak kasih tahu siapa-siapa, lihat di Twitter. Oh, di Twitter. Twitter. Tanya dulu. Oh, Twitter. Lu punya Twitter gak, Pi? Twitter. Dia punya Twitter, tapi yang mainin bukan dia. Twitter. Tadi Raffi marah, Kak. Dia ngomong sama Cinta begini. Kamu bilang sama Tara kan kalau pulang ke sini kok nggak bilang sama saya. Tadi bisik-bisik gitu. Tadi barusan gitu. Takutnya lu lagi. Takutnya lu lagi sakit, lagi di infus. Tapi gue kalau ketemu Cinta pas lagi sakit dulu. Iya. Dia aku lagi sakit. Ya itu acting lo, itu acting lo. Bias. Acting lo luar biasa. Biar didampingin, biar ditengok. Cinta, kangen nggak sama Raffi Ahmad, sama Tara Budiman? Sama Tara dia. Kangen sama Bang Denny. Cinta. Ada apa kabar? Senang. Kamu lagi liburan atau gimana? Ya, sekarang lagi libur musim dingin. Baru selesai exams di sekolah. Jadi aku baru nyampe Jakarta tadi jam 1 siang. Jam 1 siang nyampe Jakarta, malam udah ada di EKL. Berapa lama kamu libur? 3 minggu. 3 minggu? Yes. Waktunya dibagi-bagi belum buat Raffi berapa hari? Ya masih aku kalkulasi. Kalkulasi? I'm okay. Still calculating it, Olga. Yeah. Tapi sekarang Cinta. Sekarang jawab jujur ya, jawab jujur. Yeah. Jujur janji. Mm-hmm. Siapa orang yang paling kamu pengen ketemu di YKS? Paling dikangenin sama Paling Aisab dikangenin. Siapa ya? Jujur. Kiwil kali, Kiwil. Jujur. Kalau nggak bisikin aja deh, ntar aku nggak kasih tahu siapa.
bisikin gue biar gue nggak harus kasih tahu. Hah? Apaan lu? Jujur beneran siapa dong? Ya kangen sama semuanya. Sama semuanya. Ya. Pasti ada satu lah. Apa yang buat yang kamu pengen ngobrol gitu? Siapa? Siapa ya? Halo. I don't know everybody, seriously. Oh, apa dia bilang? Dia kangen sama semuanya. Dia kangen sama semuanya. Dia jawab jujur gitu. Iya, benar. Atau gini deh, biar lebih exciting. Kadang-kadang kangen sama Raffi, kadang-kadang kangen sama Tara. Dua-duanya ya cool. Raffi sama Tara. Gimana cinta Laura sekarang jadi surprise buat kita semua? Ada komentar, Vi? Sebel. Kok sebel? Why? Kok lu sebel? Kita semua seneng lu cinta datang. Ngapain sih, Pedok? Emang malu? Kan ibu-ibu. Raffi, lu kenapa sebel? Lu sebel sama cinta Laura. Ada juga cinta yang sebel sama lu. Dibohongin udah janji mau pergi. Mau jemput, ya? Kok pernah dijanji lu? Kamu sombong banget, bener. Tara, kalau Tara gimana? Jangan mau dia lagi nguber-nguber Nagita Slavina. Slavina, Slavina. Kamu tahu enggak orangnya? Ya. Adalah. Dia lagi ngejar-ngejar aku. Kenapa emang? Den? Ya. Siapa sih lo? Nur Rahman. Kalau Tara gimana? Cinta jadi surprise hari ini. Ya kaget lah semuanya pasti kaget. Gue pikir tadi benar-benar tiga penyanyi kan pasti. Gak Tara udah tahu, kalau Tara udah tahu. Karena gue tahu karena gini. Surprise dia datang kalau Tara udah tahu. Kalau gue kan tahu emang dia dari di Kutu. Kalau kan makanya lo lihat di Twitter. Makanya lo punya pet dong. Gimana sih? Lo nggak gaul banget sih bro. For you. Lu jangan bahasa Inggris, Tim. Enggak, cinta, silakan. Gue juga bisa bahasa Inggris, tapi gue bisa. Enggak mau. Cinta ada yang mau ditanyain gak sama siapapun? Bentar, Cinta mau ngomong sesuatu. Boleh sama Raffi, Tara, Olga, Soima, siapapun. Sejak aku ke Amerika, kamu deket sama siapa aja? Banyak. Nih, gue kasih tau. Lagi nguber-nguber Nagita Slavina. Terus? Dia sering main di tempat fitnessnya, di apartemennya Nagita Slavina. Okay. Jadi dia pengen sosokan fitness. Okay. Tapi cuma berapa hari, 4 hari dia berturut-turut, dia tidak fitness lagi. Okay. Nah, dia kalau... Abis loh, kalau dia si Cuca udah ngomong abis. Beri kebukaan ya. Jangan deket-deket sama dia. Jangan deket-deket. Cinta kamu sama Nagita Slavina, terus siapa lagi? Sini, sama ada juga Ibu Rani, panggilannya Ibun. Dia adalah bos di sini, di Trans TV, ada. Ada gak Ibun? Ibun ada gak? Ada, kayaknya ada nih, ada tadi sebelum dia pulang. Ada, Ibu Rani. Ada, Ibu Rani. Ada. Ibu Rani. Kabur. Lagi dideket-deketin. Tapi tadi si ibu itu sih, udah ibu-ibu. Kenapa manggil saya? Lu jadi siapa sih, Wan, sebenarnya, Wan? Semuanya lah. Yang dipanggil Ibun, bukan Iteng ya. Iteng ntar. Ibun. Itu... Ada lagi ya di kita. Terus. Dia habis dari KS pulang bareng sama Aura Kasih. Enggak, sumpah ini Tuhan, enggak. Pulang dari sini, lewat belakang sini. Enggak. Ke sini, terus Aura Kasih naik mobil lo. Enggak. Terus Aura pas gue foto langsung nutupin pakai apa gitu. Nah, ini kan gue anterin. Nyolek-nyolek gue. Sama apa Mika Tambayong. Iya, Mika Tambayong. Sama Mika Tambayong. Kamu juga ke Amerika ada? Dia beliin jam tangan sama Mika Tambayong. Mika Tambayong beliin dia sepatu. Oh, really? Jam kalau jam bener. Nah, cuca. Kamu mau tanya apa lagi? Tanya sama aku. Makanya, Mei, kalau curhat jangan sama mama. Soima? Iya? Saya mau ngomongin. Hah? Coba. Enggak, kalau Soima kan bilang sama gue. Kalau Soima tuh orangnya, kalau dibilang, mak jangan ngomong. Gue gak ngomong kan? Murah. Gue orang gitu. Kalau Rabi kan gak pernah ada omongan, yeah. Mak jangan ngomong. Ah, percuma gue bilang, mak jangan ngomong. Iya, besoknya gak diomongin. Bulan depan dibongkar juga. Ini gue udah tau, udah kenal 10 tahun. Satu lagi. Yes. Terakhir jalan. Siapa dia jalan ngedate gitu? Ini sama cuma kalau sama Nagita Slavina sini dulu. Rabi. Ditanya anak orang belakang lo.
Hei, gue lagi jelasin dulu. Cinta Laura, go away, Kevin. Hei, sampai kemari dong. Cinta, Rapi, main bawa